김유신. 예, 대감. Jilid 29 diawali dengan Kim Yushin yang menerima pedang dari ratu sebagai tanda bahwa ia telah diangkat kembali sebagai marsekal perang. Harapan sang ratu yang besar terhadap Yushin tentu membuat Bidam geram akan hal itu. Sebagai laki-laki sejati, tentu Yushin bingung dengan keadaan ini dan bertanya, bukankah dia adalah seorang kriminal? Chunchu lalu menjawab bahwa kini Bokyawe telah dibubarkan. Tak lama itu, Ratu dan yang lainnya menemui Wulya dan para anggota Bokyawe di luar. Wulya lalu memberikan daftar buku anggota Bokyawe kepada Ratu. Setelah itu, Wulya berjanji akan mengabdikan hidupnya untuk kesejahteraan Sila. Beberapa pejabat menolak dan protes bahwa mereka adalah Bokyawe yang sewaktu-waktu bisa berkhianat. Sang Ratu menjelaskan bahwa daftar keluarga Gaya sudah dimusnahkan. Dengan begitu, di masa depan tidak ada yang bisa membedakan mereka. Ratu kemudian membakar daftar nama Bokyawe di depan para pejabat sebagai bukti bahwa sekarang tak ada Gaya ataupun perlawanan Gaya. Melihat itu pun, Wulya berjanji akan mengabdikan seluruh hidupnya untuk Sila. Setelah itu, Bidam melakukan pertemuan pribadi dengan Yushin. Bidam menyindir pada akhirnya yang menyelamatkan Yushin adalah Ratu. Namun, Yushin membahas hal lain yang mana dia akan menghadapi tentara Baekje yang menurut rumor, mereka memiliki kecepatan di atas normal. Bidam menyemangati Yushin bahwa kecepatan mustahil itu masih bisa dicari jalan keluarnya. Yushin heran dengan Bidam yang seolah mendukungnya. Bidam mengatakan itu karena dirinya sebenarnya tak ingin Yushin menang, namun di sisi lain dirinya juga tak ingin Sila kalah. Oleh karenanya, Bidam menyuruh Yushin agar memenangkan peperangan demi Sila dan Yang Mulia. Setelah itu, Yushin kemudian mendatangi para prajuritnya dan berteriak mengajak mereka semua untuk menghancurkan pasukan Baekje. Terlihat para pasukan sangat bersemangat kali ini. Saat Yushin dan para pasukan berangkat, mereka dikagetkan dengan pasukan yang diduga itu adalah pasukan Jujin yang hendak kembali dengan penuh luka. Tentu itu membuat mental para prajurit Yushin yang melihatnya menjadi sedikit drop. Kabar tentang kekalahan pasukan Jujin kini terdengar oleh sang ratu. Para pejabat mendesak ratu agar melakukan pencegahan sebelum para pasukan Baekje menyerang istana. Lalu tak lama Bidam datang dan memberi nasihat ratu agar berlindung. Rencana Bidam adalah untuk menyembunyikan ratu jika pasukan Baekje menuju istana. Dengan kata lain, Bidam menyuruh ratu agar pergi dari istana meninggalkan tanggung jawabnya dan akan digantikan sementara oleh Bidam dan layanan keamanan. Mendengar itu, kelompok yang mendukung ratu menyuruh agar ratu tak meninggalkan istana. Sedangkan yang mendukung Bidam menyuruh ratu agar berlindung demi keamanan. Di saat ratu bingung, di tempat lain Yushin, Jujin, dan Archon tengah merencanakan strategi. Yujin yang sudah berangkat sejak awal memberikan laporan bahwa pasukan Baekje bisa mencapai kecepatan 32 km dalam sehari. Wulya meragukan apakah memang benar ada kecepatan seperti itu. Yujin menambahkan pengalamannya bahwa jenderal mereka memakai topeng dan memiliki kecepatan yang luar biasa. Sementara Wulya menemui prajurit lain yang tengah terluka. Para prajurit tersebut memberikan info bahwa Baekje adalah momok dan mereka seperti iblis yang sulit untuk diprediksi keberadaannya. Sama seperti Wulya, Solji tetap tak percaya dengan hal-hal yang berbau mistis. Namun tidak bisa dipungkiri, Solji menunjukkan ekspresi takutnya ketika melihat para pasukan yang berlumuran darah. Sementara itu, Yushin menegur Jujin agar tak menyebut kata momok di depan prajurit Sila. Dengan adanya kata momok atau iblis yang terus diucapkan, Yushin menilai para prajurit akan mengalami penurunan mental. Yushin tetap yakin bahwa mereka juga manusia sama seperti kita. Namun, Wulya beranggapan bahwa kemampuan berlari atau berkuda dengan kecepatan 32 km sehari itu tidaklah mencerminkan manusia. Im Jong tiba-tiba datang memberitahu Yushin bahwa kini pasukan udara Baekje sudah mulai datang menampakkan diri. Diduga mereka sekarang berada di jalur Sanyuja yang dijaga oleh Kolonel Goto. Nah, ini dia jenderal bertopeng merah bersama prajuritnya. Mereka hendak menuju tempat di mana Yushin berada.
Mereka tak sadar bahwa Goto dan bawahnya sudah mengintai mereka dari balik pohon. Goto memberi aba-aba para pasukannya untuk menghadang jenderal bertopeng merah dengan jebakan yang telah mereka buat. Goto dan para pasukannya menghujani batu besar sehingga membuat pasukan Baije tersudutkan. Saat Goto dan para pasukan hendak akan menyerang, namun sayangnya jenderal bertopeng merah dan pasukan Baekje keburu lari. Goto memberi instruksi untuk tidak mengejar mereka karena ini adalah rencana Kim Yushin. Ternyata tujuan Yushin tak lain agar pasukannya tak terpengaruh dengan pasukan udara Baekje. Yushin menilai bahwa percuma mengejar pasukan dengan kecepatan seperti itu. Kita harus terlebih dahulu menganalisis sebenarnya siapa mereka, kata Yushin. Di sisi lain, Goto dan kawan-kawannya dikejutkan dengan serangan jenderal bertopeng merah dari arah barat. Dai pun heran karena bagaimana pasukan itu muncul dari barat padahal tadi baru saja pergi ke timur. Alhasil pasukan Goto harus tumbang satu persatu akibat serangan tersebut. Di saat bertarung, mereka tak bisa menandingi kehebatan jenderal bertopeng merah. Bahkan Goto yang terkenal dengan kekuatan Hulk-nya juga harus takluk dengan jenderal bertopeng merah itu. Akibat serangan mendadak itu, kini pertahanan Goto pun runtuh. Di istana, Kim Yun memberi nasihat kepada Yang Mulia agar tak berlindung meninggalkan istana. Hal itu dinilai akan mempengaruhi semangat prajurit sila. Putri Man Myung menambahkan bahwa bisa saja ini adalah bagian dari rencana para bawahan bidam. Sementara Ha Jong sangat berambisi dengan rencana bidam yang ingin ratu pergi untuk berlindung. Menurut Ha Jong, bidam berencana untuk mengambil alih otoritas militer ketika ratu pergi dan Yushin kalah. Bidam mendengar omongan Ha Jong tersebut dan menegurnya bahwa bidam tak mempunyai motif lain selain menyelesaikan krisis yang istana hadapi sekarang ini. Scene berganti pada ratu yang menyuruh Chunju agar bersembunyi. Rencananya ratu akan tetap di istana sementara Chunju bersembunyi dan menunggu jika istana jatuh, maka Chunju yang akan mengambil alih otoritas militer. Chunju khawatir dengan keselamatan sang ratu. Namun ratu memiliki rencana lain, yaitu ingin di sini bersama bidam dengan tujuan terus mengantisipasi pergerakan bidam dan antek-anteknya. Sementara Chunju bersembunyi, dengan begitu otoritas masih tetap ada di tangan ratu. Ratu kemudian memanggil bidam dan menyuruhnya agar membawa Chunju ke istana rahasia. Ratu berkata bahwa dirinya tak akan pergi dan jika istana jatuh maka Chunju yang akan mengambil otoritas militer berikutnya. Walaupun begitu, bidam terus meyakinkan ratu agar segera berlindung demi keamanan. Ratu tetap menolaknya dan bidam beranggapan bahwa ratu sengaja melakukan itu karena takut jika otoritas istana akan diambil alih olehnya. Bidam berkata bahwa ia adalah orang yang telah mendorong misil pada kematiannya. Jadi mengapa ratu masih tak mempercayaiku, tanya bidam. Bidam menilai bahwa ratu mulai berubah dan terlihat sangat beda dengan pertama kali saat mereka bertemu. Dulu ketika semua orang mengutuk bidam, faktanya hanya Ratu Dokmanlah yang selalu ada untuk mendukung bidam. Namun sekarang ratu terlihat seperti menaruh kebencian terhadapnya. Apa sekarang Yang Mulia tidak lagi melihat ketulusanku sehingga engkau selalu menuduhku akan mengambil alih istana? Tanya bidam dengan penuh emosi. Ratu tak bisa menjawab sementara bidam meneteskan air matanya dan kemudian pergi. Sejak saat itu, ratu terus berpikir dengan perkataan bidam dan beliau terlihat merasa bersalah. Bagaimana tidak bersalah? Dari awal ratu bertemu dengan bidam, memang bidam sangat tulus melindungi Ratu Dokman. Di samping itu, Ratu Dokmanlah yang sangat bertanggung jawab kepada bidam karena dulu selalu memberinya harapan. Di perkemahan, Goto terlihat dihampiri oleh Yushin. Goto meminta maaf dan menceritakan pengalamannya menghadapi pasukan jenderal bertopeng merah. Goto berkata bahwa jenderal bertopeng merah pergi ke arah timur lalu tiba-tiba muncul dari arah barat. Dengan begitu, Yushin menyimpulkan bahwa pasukan jenderal bertopeng merah mengitari gunung dalam jangka hanya setengah jam. 이각이라고요. 이각 안에
Para bawahan Yushin bingung bagaimana bisa mengitari gunung secepat itu. Dan yang lebih mengagetkan lagi, Baek Wei bilang sekarang pasukan Baek Je bisa bergerak 40 km dalam sehari. Yushin pun memiliki rencana dengan menyuruh Baek Wei agar memancing pasukan udara Baek Je. Yushin memberikan instruksi agar Baek Wei lewat genangan lumpur yang terletak di lereng gunung saat dikejar oleh pasukan Baek Je. Yushin lalu memerintahkan Im Jong dan yang lainnya agar bersamanya untuk menghadang jenderal bertopeng merah. Goda bertanya apa rencana Yushin menggunakan genangan lumpur. Wolia lalu protes kepada Yushin mengapa dirinya dan pasukannya tak diberi tugas. Yushin menjawab bahwa Wolia dan pasukannya akan digunakan saat pasukan lain sudah tidak bisa apa-apa. Baek Wei mulai berangkat untuk memancing pasukan udara Baek Je. Baek Wei dan para pasukannya pun dikejar oleh pasukan jenderal bertopeng merah. Seperti anjuran Yushin, Baek Wei memancing mereka melewati genangan lumpur dan setelah itu pasukan Baek Je tiba-tiba menghilang. Di saat Yushin kebingungan, tiba-tiba jenderal bertopeng merah muncul dari arah yang tak terduga menyerang mereka. Dengan begitu Yushin menyimpulkan kini kecepatan mereka bertambah menjadi 48 km per hari. Sementara itu ternyata yang memakai topeng merah itu adalah Jenderal Baek Je yang bernama Yung Chun. Jenderal tersebut sadar bahwa mata-mata yang kemarin mengintai di perkemahan Baek Je adalah Kim Yushin. Jenderal tersebut yakin bahwa setelah mereka menangkap Yushin maka mereka akan dengan mudah menguasai Istana Sila. Terlebih anak buah jenderal tersebut tahu bahwa Ratu Dokman belum berlindung. Mengetahui itu, Yung Chun memuji bahwa Dokman adalah ratu yang sangat pemberani. Yung Chun menambahkan selama pasukan Yushin tak tahu trik yang mereka gunakan, maka mereka akan dengan mudah mengalahkan para prajurit Sila. Yang paling mengejutkan lagi, Yung Chun akan menunjukkan kecepatan 64 km per hari pada pasukan Sila agar mereka semakin kacau. Sementara Yushin mendapat laporan bahwa Baek Wei telah berhasil menggiring pasukan topeng merah melewati genangan lumpur. Baek Wei berkata bahwa mereka menghilang mungkin karena percikan lumpur yang menutupi mereka. Akhirnya Yushin menyimpulkan bahwa ini adalah tipuan. Yushin menjelaskan bahwa sebenarnya mereka ada dua pasukan yang memakai seragam dan topeng yang sama. Tentunya agar pasukan Sila percaya dan mengira bahwa mereka hanya satu pasukan. Mereka sengaja mengganti kecepatan agar pasukan Sila tak bisa fokus merencanakan strategi yang akurat untuk mengatasi mereka. Merasa sudah menemukan titik permasalahannya, Yushin pun menyuruh Jujin untuk membakar persediaan makanan Baek Je di perkemahan mereka. Jujin takut karena satu dari pasukan kembar udara Baek Je bisa saja ada di situ. Yushin tersenyum dan berkata bahwa mereka akan diam. Alasannya karena selagi pasukan satu tak bergerak, maka pasukan kembar lainnya juga tak akan bergerak. Itu adalah kunci tipuan pasukan iblis mereka agar tak diketahui lawan. Setelah itu, Yushin pun akan berencana membuat sebuah tipuan. Yang mana Yushin menyuruh Im Jong agar memakai seragam marsekal sehingga lawan akan mengira Im Jong adalah Yushin, sedangkan Wolia dan Solji ditugaskan untuk menggerakkan pasukan pemanahnya. Sin berpindah pada bidam yang menghampiri Ratu. Ratu mengenang masa lalunya dulu ketika semua orang ingin membunuhnya karena status tuan putrinya. Namun perlahan semua itu berubah. Mereka berubah menjadi sosok yang sangat hormat kepada tuan putri dengan tujuan menyuruh tuan putri untuk harapan yang lebih besar. Setelah itu bidam dengan segala kepolosannya pun datang. Saat itu hanya bidam yang memperlakukan Ratu Dokman dengan tak memandang statusnya sebagai putri kerajaan. Akibat perlakuan bidam tersebutlah Ratu jadi nyaman terhadapnya. Bahkan sampai Ratu Dokman di istana dirinya mengaku sangat senang melihat bidam karena Ratu menilai dengan melihat bidam dirinya jadi ingat dengan dirinya yang dulu. Bidam bertanya lalu mengapa sekarang Ratu berubah? Ratu menjawab alasannya bahwa sekarang dirinya tak mempunyai nama. Tidak ada yang bisa memanggil namanya lagi karena statusnya sekarang adalah raja. Bidam dengan polosnya menjawab bahwa dirinya bersedia memanggil namanya seperti dulu lagi. Ratu mengingatkan Bidam agar tak memanggilnya karena dengan memanggil nama asli raja, maka itu sudah termasuk sebagai pengkhianat. Itulah mengapa Ratu sekarang berubah.
Dengan dirinya menduduki tahta, maka sudah kewajibannya untuk mencurigai seluruh bawahannya. Hal itu dikarenakan dirinya tak ingin ada misil-misil yang lain. Ratu lalu menangis dan berkata bahwa semua itu sangatlah sulit. Faktanya, Ratu masih ingin mempercayai dan menganggap Bidam seperti dulu lagi. Bidam meninggalkan Ratu dan kemudian pergi bersiarah ke makam ibunya. Tak lama itu, Ratu menghampiri Bidam seraya berkata bahwa dirinya sangat membutuhkan Bidam di sisinya. Ratu ingin Bidam bersikap seperti dulu yang selalu ada untuknya. Hal itu yang membuat Ratu menjadi nyaman terhadap Bidam. Bidam lalu memeluk Ratu dan Ratu pun membalasnya. Keesokan harinya, Ratu mengumpulkan seluruh pejabat istana guna mengubah susunan pemerintahan. Mengejutkan, Yong Chun diturunkan dari posisi Perdana Menteri dan akan digantikan oleh Bidam. Dan selama krisis perang ini berlangsung, Ratu menyuruh semua pejabat yang memiliki pasukan untuk sementara ini dipindahkan otoritasnya kepada Perdana Menteri Bidam. Bidam tampak semangat kalau Ratu berkata bahwa ia dan Perdana Menteri Bidam akan tetap berada di istana selama perang berlangsung. Setelah pertemuan itu, Ratu meminta maaf kepada Yong Chun karena telah menurunkan jabatannya. Yong Chun tahu bahwa Yang Mulia melakukan itu karena rencana. Jika seluruh pasukan dipegang Bidam, maka tak ada yang bisa protes lagi. Chun Chu tampak tak suka dengan Ratu yang mempercayai Bidam. Saat malamnya, Bidam kembali mendatangi makam misil. Bidam berkata bahwa betapa sepelenya tahta yang dikejar oleh ibunya itu. Kini Bidam mantap akan mendampingi Ratu tanpa mengharapkan embel-embel apapun. Keesokan harinya, Jenderal Yong Chun memberi arahan bawahnya untuk segera menyerang Apriang dan menangkap Kim Yushin. Mereka lalu menyerang Apriang. Seseorang dengan topeng merah, yaitu rekan Yong Chun, melihat Im Jong memakai seragam Yushin dan mengira itu adalah Kim Yushin. Jenderal bertopeng merah tersebut sebut saja dia Jenderal Mukidi. Jenderal Mukidi kemudian menyuruh para pasukannya mundur untuk memancing Im Jong yang ia kira itu adalah Yushin. Im Jong pun dan rekannya sepakat mengejar pasukan tersebut. Di tempat lain, pasukan pembawa kabar menghampiri Jenderal Yong Chun. Pasukan tersebut memberikan kabar bahwa Kim Yushin saat ini sedang mengejar Jenderal Mukidi. Merasa semua rencananya berhasil, akhirnya Jenderal Yong Chun mengomandokan untuk menyerang markas utama pasukan Sila. Mereka sampai di markas tersebut malam harinya. Saat mereka menyerang perkemahan tersebut, mereka kaget karena tidak ada penghuni satupun di tempat itu. Tak lama itu, pasukan Baekje dihujani panah oleh pasukan dari Sila. Bebarengan dengan itu, Yushin datang dan mengomandokan pasukannya untuk menyerang Yong Chun. Yong Chun heran dengan kemunculan Yushin itu yang menurut rumor padahal Yushin sedang mengejar Jenderal Mukidi. Merasa terpepet, Yong Chun pun lari di lembah Noksan. Faktanya mereka tak tahu kalau di situ sedang dijaga Wolia dan pasukannya. Pasukan Wolia lalu memanah para prajurit Baekje. Setelah mereka terkepung, lalu Yushin dan para prajuritnya pun datang. Alhasil, pasukan Baekje terkepung dan mau tak mau mereka harus berperang. Belum lama itu, Im Jong juga ikut-ikutan menyerang pasukan Baekje. Satu persatu pasukan Baekje tumbang, namun dengan kehebatan Yong Chun, satu persatu pasukan Sila juga mati di tangannya. Melihat kemampuan Yong Chun yang hebat, lantas Yushin pun mengajak duel satu lawan satu dengannya. Yushin dan Yong Chun pun bertarung. Sama-sama hebat, alhasil pertarungan mereka pun imbang. Sampai suatu ketika terlihat asap muncul dari arah perkemahan persediaan bahan pangan Baekje. Merasa kini Baekje sudah terpojok, lantas Yong Chun pun mengerahkan pasukannya untuk mundur. Di tempat lain, Bidam menghampiri Ratu guna memberikan proposal yang telah ia buat. Proposal itu adalah sebuah perjanjian kurang lebih seperti ini isinya. Jika Ratu meninggal, maka Bidam akan meninggalkan dunia politik dan akan menjaga makamnya di sisa hidupnya. Bidam memberikan dua salinan proposal, satu untuk Ratu dan satu lagi dipegang olehnya. Jika Ratu tak sanggup untuk mengungkapkannya, maka Bidam sendiri yang akan mengungkapkannya di depan persidangan.
Bidam mengungkapkan ini tak lain untuk meyakinkan Ratu bahwa sila tanpa Ratu menurut Bidam tak berarti apa-apa. Ratu senang kala melihat Bidam mempunyai niatan seperti itu. Dan kini perjanjian tersebut untuk sementara waktu hanya Ratu dan Bidam saja yang tahu. Keesokan harinya, untuk pertama kali Bidam memimpin rapat. Dengan rusaknya benteng pertahanan, maka untuk saat ini pertahanan sila dipindahkan. Ratu lalu meminta Kim Yun untuk menghubungi Goguryeo dalam rangka meminta bala bantuan untuk ini. Tak lama itu, Archeon datang memberitahu Ratu bahwa Kim Yushin telah berhasil mengambil kembali wilayah yang telah Baekje rebut. Mendengar itu, Bidam dan para pejabat lainnya pun mengucapkan selamat kepada Ratu. Pak Ono juga melaporkan keberhasilan Yushin tersebut kepada Chun Chu yang tengah bersembunyi. Chun Chu senang karena Yushin kembali menyelamatkan sila untuk kesekian kali. Setelah itu, kita akan diperlihatkan Yushin beserta prajuritnya pulang membawa kemenangan. Saat melewati pasar, para rakyat bersorak gembira memuji kehebatan Yushin. Yushin dan Wolya langsung menghadap Ratu untuk melaporkan bahwa prajurit sila berhasil memenangkan peperangan melawan Baekje. Sebagai hadiah, Ratu memberikan tanah untuk Yushin. Selain itu, Wolya kini diberi jabatan Wakil Menteri Pertahanan agar bisa membantu Kim Yushin. Ratu juga mengungkapkan bahwa selama ini dirinya terlalu fokus pada stabilitas rakyat sehingga terlalu banyak membuat alat pertanian dan mengabaikan pembuatan alat militer. Mengacu pada Raja Baekje yang sangat serius dalam memproduksi senjata militer, oleh karenanya mulai saat ini Ratu akan mengurangi pembuatan alat pertanian dan mulai kembali memproduksi senjata kelas atas. Selain itu, Ratu memerintahkan seluruh pasukan yang ada di bawah Perdana Menteri Bidam mulai saat ini dipindahkan sebagai pasukan militer khusus di Kementerian Pertahanan. Pejabat banyak yang protes karena pasukan mereka sudah berada dalam pengawasan Bidam. Melihat para pejabat banyak yang protes kepada Ratu, akhirnya Bidam maju ke depan. Bidam berkata bahwa saat ini istana sedang melakukan darurat militer. Bidam lalu menoleh ke Ratu seraya mengatakan bahwa dirinya bersedia mentransfer pasukan di bawah komandonya untuk pindah ke Kementerian Pertahanan. Mendengar ucapan Bidam tersebut, semua pejabat pun diam. Ratu kemudian mengumumkan satu hal yang sangat penting kepada semua pejabat. Ratu mengatakan bahwa beliau akan mengadakan pernikahan kerajaan segera. Mendengar itu, Kim Yong Chun kaget dan bertanya siapakah calon Ratu. Ratu menjawab bahwa dirinya akan menikahi Bidam. Tentu itu membuat semua kubu terkejut. Chun Chu berpendapat bahwa mungkin ini adalah rencana Ratu. Namun tidak bisa dipungkiri Chun Chu khawatir dengan rencana Ratu kali ini. Hal yang sama juga dirasa oleh antek-antek Bidam. Menurut mereka, rencana Ratu mempersunting Bidam karena Ratu ingin sebuah timbal balik. Mereka masih belum bisa menyimpulkan pernikahan tersebut dapat menguntungkan mereka ataukah tidak. Lalu di sisi lain, Kim Yushin menemui Ratu dan mengucapkan selamat atas rencana pernikahannya. Ratu tahu bahwa Yushin kecewa terhadapnya. Ratu lalu bertanya apakah Yushin takut jika Bidam memiliki pengaruh besar ketika menikah dengannya. Yushin pun membenarkannya. Ya, logikanya aja ya guys, si Yushin ini hampir berkali-kali lo dicelakai oleh Bidam. Dan sekarang dengan entengnya Ratu memutuskan untuk menikahi Bidam. Untungnya Yushin ini memiliki kelapangan hati yang besar. Coba kalau enggak, mungkin sila sudah dilahap sama Yushin dan Bokyawe. Ratu memuji Yushin karena dirinya cemas namun masih sempat-sempatnya mengucapkan selamat. Yushin menyadari bahwa seseorang butuh tempat untuk berlabuh. Oleh karenanya Yushin meminta maaf kepada Ratu karena tak bisa menjadi tempat berlabuh bagi Ratu. Sementara itu Yushin juga meminta maaf karena gara-gara dirinya Ratu harus bernegosiasi dengan Bokyawe. Kim Yushin pun pergi dan tiba-tiba berpapasan dengan Bidam. Bidam bilang bahwa Ratu masih memiliki kepercayaan terhadap Yushin. Karena Bidam ini adalah orang yang bisa membuat Ratu nyaman, oleh karenanya Yushin menasihati Bidam agar selalu melindungi Ratu dan tak membawanya dalam bahaya. Yushin lalu mengucapkan selamat kepada Bidam dan kemudian pergi. Bidam lanjut pergi ke rumah Parmin dan mengambil kitab tigahan. Bidam berkata dalam hati bahwa ia sudah memiliki kebahagiaan. Sebuah tujuan yang itu sudah cukup bagi dirinya melebihi kitab tigahan yang sudah ia impi-impikan dulu. Ya, dalam hidupnya Bidam sudah merasa cukup mencintai dan dicintai oleh Ratu Dokman. Bahkan kegembiraannya saat ini melebihi warisan dari kitab Muno itu. Bidam membungkus kitab tersebut dan kemudian pergi.
Di sisi lain, Ratu menunjukkan perjanjiannya dengan Bidam kepada Cuncu. Cuncu percaya bahwa Bidam menulis ini dengan sepenuh hati. Namun menurut Cuncu hal itu tak berlaku ke depannya. Menurut Cuncu tujuan orang sewaktu-waktu bisa berubah. Apalagi sekarang Bidam dikelilingi dan didukung oleh para pejabat. Tidak menutup kemungkinan para pejabat kelak akan membujuk Bidam melakukan sesuatu yang menguntungkan mereka. Jika sudah seperti itu, Bidam kelak tak akan bisa melakukan apapun selain menuruti para bawahannya, kata Cuncu. Sementara Parmin diberitahu penjaga rumahnya bahwa Bidam barusan kesini mengambil sesuatu. Parmin sadar bahwa kitab tigahan telah diambil oleh Bidam. Parmin bertanya-tanya mengapa si Bidam tiba-tiba mengambil kitab itu. Sementara di tempat lain, Ratu membenarkan semua ucapan Cuncu. Oleh karenanya, Ratu memberikan surat kepada Cuncu. Surat tersebut adalah sebuah perintah untuk membunuh Bidam jika setelah Ratu mati, Bidam kedapatan melanggar perjanjiannya kepada Ratu. Ya, Ratu memperbolehkan Cuncu untuk membunuh si Bidam jika kelak Bidam melanggar kesepakatan itu. Ratu hanya bisa memberi solusi tersebut karena memang untuk saat ini Ratu masih tertutupi oleh perasaannya kepada Bidam. Di tempat lain, Bidam menemui Yushin. Akhirnya, Bidam menuruti wasiat gurunya yang berharap Yushin memiliki kitab tersebut. Yushin terkejut bagaimana mungkin Bidam bisa memiliki kitab berharga ini. Yushin bertanya kepada Bidam mengapa dirinya memberikan kitab ini. Bidam menjawab bahwa ini sebagai jaminan bahwa Bidam benar-benar tulus. Selain itu, Bidam menyuruh Yushin agar mempelajari kitab-kitab itu berharap di kemudian hari Yushin menerapkan sesuai impian raja-raja terdahulu. Kim Yushin tak peduli maksud Bidam dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Sementara Parmin yang masih kesal berusaha mencari Bidam di ruangannya. Namun sayangnya Bidam tak ada. Parmin pun melihat peti mencurigakan. Ia lalu bergegas membuka peti itu dan menemukan surat yang tak lain itu adalah surat perjanjian rahasia antara Ratu dan Bidam. Parmin kaget dan segera mengumpulkan para pejabat terkait sesuatu yang ia lihat barusan di peti Bidam. Setelah para pejabat berkumpul, barulah Parmin mengatakan bahwa antara hubungan Bidam dan Ratu terdapat sebuah perjanjian rahasia, yaitu Bidam akan melepaskan semua urusan politiknya ketika Ratu sudah meninggal. Para pejabat tak terima jika Bidam pada akhirnya melakukan itu pada mereka. Misaeng menduga bahwa Bidam telah masuk pada perangkap cinta Ratu. Salah satu pejabat lalu berniat akan menanyakan hal itu kepada Bidam. Namun Parmin menjelaskan bahwa Bidam adalah sesosok orang yang susah diatur. Buktinya, Bidam sengaja membuat perjanjian tersebut tanpa memikirkan nasib mereka sedikitpun. Hojai bertanya lalu apa yang bisa mereka perbuat. Parmin dan Misaeng tampaknya mempunyai rencana untuk memaksa Bidam agar memiliki tujuan yang sama seperti apa yang mereka inginkan. Di kamar raja terlihat Ratu sedang sibuk dengan pekerjaannya. Tak lama itu, Bidam datang dan memaksa Ratu agar beristirahat. Bidam memegang tangan Ratu dan menuntunnya untuk berbaring. Saat sudah diselimuti, Ratu kemudian kembali duduk seraya berkata bahwa dirinya tak bisa tidur. Bidam bertanya kepada Ratu mengapa tak bisa tidur. Ratu menjawab bahwa setiap kali ia berbaring, jantungnya selalu berdenyut kencang sehingga membuatnya gelisah tak tenang. Walaupun begitu, Bidam tetap menyuruh Ratu agar berbaring kembali. Sembari meletakkan tangannya ke dada Ratu, Bidam bilang bahwa ia tak akan keluar sebelum Ratu tertidur. Akibat perlakuan tersebut, Ratu merasa nyaman dan mulai bercerita saat dirinya masih kecil dulu. Sambil mendengarkan cerita tersebut, Bidam terus menepuk dada Ratu sampai suatu ketika Ratu pun tertidur nyenyak. Setelah itu, Bidam pun beranjak dari kamar Ratu. Keesokan harinya, Ratu mengadakan rapat kecil yang dihadiri Cuncu, Bidam, dan Archeon. Mereka membahas tentang kedatangan utusan Tang yang menurut Archeon akan tiba hari ini. Sementara di tempat lain, utusan Tang sudah disambut oleh Misaeng. Misaeng berkata bahwa sekarang yang menjadi Perdana Menteri adalah Bidam. Ditambah lagi, Bidam akan melangsungkan pernikahan kepada Ratu. Oleh karenanya, Misaeng menyuruh utusan Tang tersebut agar memberikan dukungan kepada Bidam. Utusan Tang tersebut bertanya dukungan apa yang bisa mereka bantu. Misaeng lalu berbasa-basi dengan mengatakan jika utusan Tang tersebut memberi dukungan kepada Bidam, maka utusan Tang akan mendapatkan apa yang mereka inginkan.
Tak mau hanya sekedar omongan belaka, utusan Tang tersebut lalu meminta surat perjanjian tertulis kepada Miss Aeng. Miss Aeng kemudian menemui Parmin melaporkan bahwa utusan Tang minta perjanjian tertulis. Agar perjanjian itu tak ada yang bisa melihat, lantas Parmin pun mengeluarkan kipas yang dibuat dari bulu gagak. Parmin menjelaskan bahwa kipas tersebut bisa digunakan untuk menulis perjanjian tanpa ada orang yang tahu. Parmin mengetahui trik itu karena pengalamannya berdagang dulu. Karena Miss Aeng tak bisa menulisnya, oleh karenanya dia meminta si Parmin untuk menulisnya sendiri. Setelah itu Miss Aeng mengantarkan para pedagang menemui ratu di aula utama. Utusan Tang memperkenalkan dirinya kepada ratu. Ia bernama Su Jian yang menjabat sebagai kepala utusan dari dinasti Tang. Mula-mula ratu bertanya tentang kabar Kaisar Tang. Su Jian menjawab bahwa Kaisar Tang sehat walafiat. Setelah itu Su Jian memberikan hadiah untuk ratu. Ratu berterima kasih dan berharap bahwa kerjasama Sila dan Tang akan terjalin baik. Tanpa basa-basi sedikit pun, utusan Tang tersebut berkata bahwa Kaisar Tang ingin menjalin persahabatan lebih dalam lagi. Ratu tak tahu dan menyuruh Su Jian agar menjelaskan lebih detail lagi. Su Jian dengan berani berkata bahwa Sila akhir-akhir ini mengalami ancaman dan yang terakhir adalah serangan Baekje. Menurut Su Jian, ancaman sering terjadi dikarenakan Sila dipimpin oleh wanita. Itulah mengapa Kaisar Tang bertanya apa perlu dirinya mengirim raja dari keluarga Tang ke Sila untuk naik tahta sebagai penguasa baru dan mengirim pasukan Tang untuk melindungi Sila. Su Jian berkata bahwa kalimat yang diucapkan barusan adalah pesan dari Kaisar Tang dan menyuruh ratu untuk berpikir terlebih dahulu. Tentu para pejabat dan ratu geram mendengar itu. Ratu kemudian berdiri dan memanggil Archeon. Ratu menyuruh agar Archeon mengurung utusan Tang tersebut sementara Chun Chu ditugaskan untuk memverifikasi ke dinasti Tang. Dengan tujuan apakah benar Kaisar Tang berkata demikian ataukah itu hanya karangan mereka saja. Ratu dengan tegas akan memenggal Su Jian jika terbukti Su Jian telah mengarang cerita. Oleh karenanya selama Chun Chu memverifikasi kebenaran, Su Jian harus ditangkap dan dikurung di kantor Archeon. Archeon kemudian mengerahkan pasukannya untuk menjaga Su Jian agar tak ada satu orang pun yang menemuinya. Setelah itu ratu mengadakan rapat kecil-kecilan. Miss Aeng mengakui bahwa Su Jian melakukan penghinaan dan menyuruh ratu agar menilainya dari sisi yang lain. Ju Jin menambahkan jika Su Jian ditangkap maka hubungan diplomatik antara Sila dan Tang akan melemah. Ratu menjelaskan bahwa sepertinya utusan tersebut memiliki maksud lain dan terkesan dibuat-buat. Hal itu terbukti karena Su Jian berani berkata sesuatu di luar prinsip diplomasi dan secara langsung menghina kerajaan Sila di depan umum. Hal itu yang membuat ratu penasaran sebenarnya ada motif apa Su Jian mengatakan itu. Setelah pertemuan dengan ratu, Miss Aeng lalu melakukan rapat dengan sekutunya. Miss Aeng tak bisa menyangkal perkataan ratu tersebut. Oleh karenanya, PR mereka sekarang adalah bagaimana menemui Su Jian yang ada di tahanan Archeon. Mereka semakin bingung karena Archeon adalah orang yang berprinsip sangat kuat setia terhadap ratu. Sehingga akan sangat mustahil menemui Su Jian. Sementara ratu menyuruh Archeon jika Su Jian menyogok penjaga untuk mengirim sebuah pesan agar menerimanya saja. Namun dengan syarat pesan tersebut harus sampai di tangan ratu. Kim Chun Chu bilang bahwa Su Jian pasti akan mengirim pesan kepada rekan pedagangnya yang berada di Sila. Saat malamnya Parmin mengintip betapa ketatnya pengamanan kantor Archeon yang menjaga Su Jian. Parmin melaporkan ketidakmungkinan untuk masuk menembus ke kantor tersebut. Hal yang sama juga dilakukan oleh Su Jian. Su Jian berniat akan memberikan kipas bulu gagak untuk bertukar pesan dan berharap utusan Miss Aeng bisa mengambilnya. Saat dirasa sudah terlalu lama, akhirnya Su Jian terpaksa menyerahkan kipas itu ke penjaga. Sambil menyogok emas kepada salah satu penjaga, Su Jian meminta agar penjaga tersebut memberikan kipas itu kepada Perdana Menteri Bidam. Keesokan harinya, Parmin mulai tak sabar karena belum kunjung menerima pesan dari Su Jian. Oleh karenanya, mereka sepakat untuk segera berbincang-bincang kepada Bidam.
Di tempat lain, Ratu mendapat kiriman kipas yang harusnya diterima oleh Perdana Menteri Bidam. Awalnya, mereka mengira bahwa kipas itu terlihat mewah dan mungkin saja itu adalah hadiah untuk Bidam. Yushin menambahkan bahwa hadiah itu adalah sogokan berharap Bidam mau mengurus urusan ini. Sebelum pada akhirnya, Chunchu merasa tak asing dengan kipas tersebut. Sementara sekutu Bidam akhirnya mengaku kepada Bidam bahwa mereka telah melakukan perjanjian rahasia kepada utusan Tang. Parmin mengaku bahwa dalam surat perjanjian tersebut mereka memakai nama Bidam untuk menandatangani suratnya. Bidam marah dan bertanya bagaimana mereka bisa melakukan tanpa sepengetahuannya. Mereka pun menjawab bahwa yang memulai pengkhianatan terlebih dahulu adalah Bidam. Parmin berkata bahwa Bidam telah menyepakati perjanjian rahasia dengan Ratu. Sementara kita berpindah pada tempat Ratu tadi. Berhubung Chunchu ini dulu pernah diamankan di dinasti Tang, oleh sebab itu Chunchu paham betul bahwa kipas itu dulunya digunakan untuk bertukar pesan rahasia. Oleh karenanya, Chunchu mencoba meletakkan kipas tersebut di atas asap. Setelah dirasa sudah cukup mengasapinya, Chunchu lalu meletakkan kipas itu pada selembaran kain. Mengejutkan, setelah kipas diambil, tiba-tiba saja kain tersebut muncul sebuah tulisan. Sementara Bidam terus didesak oleh para sekutunya. Selama ini mereka menyerahkan pasukannya kepada Bidam, namun Bidam sengaja membuat kesepakatan itu kepada Ratu. Dengan begitu, mereka akan kehilangan kekuatan politiknya saat Ratu sudah meninggal. Piltan mempertanyakan bagaimana seorang pimpinan tak bertanggung jawab dengan sekutunya. Bidam bertanya karena inikah mereka membuat persetujuan dengan Tang menggunakan atas namanya. Sementara di tempat lain, tulisan itu sudah mulai muncul keseluruhan. Kim Yushin lalu membacanya. Isi surat tersebut adalah kurang lebih seperti ini. Para utusan Tang akan membangun sebuah organisasi demokratis yang menolak seorang wanita berada di atas tahta. Sebagai gantinya, Sila harus bersedia mengirim 30.000 pasukan ke Tang untuk mendukung peperangan melawan Goguryeo. Tertanda utusan Tang dan Perdana Menteri Bidam. Ratu pun kaget tak menyangka Bidam akan melakukan ini. Sementara itu, Bidam terus didesak oleh sekutunya agar memiliki tujuan yang sama. Misaing beranggapan bahwa dengan adanya bantuan dari Tang, maka Ratu akan dapat digulingkan. Yujin meyakinkan kepada Bidam, bukankah dari awal dirinya ingin menjadi penguasa? Mendengar itu, Bidam pun murka namun tak bisa berbuat apa-apa.